ini Wak Layang, Wak Binggul. Ini bosnya Klik Ketapang. Pemilik Klik Ketapang. Panen guys, panen ini Wak Layang. Benerin selerok, selerok dulu guys, mau ngangkut ikan Benggol Wak Layang. Ari Benggol keretan, larang syukur ya. Larang lo, syukur ke Benggol. Layang guys, alhamdulillah guys, iwak Benggol full kapal guys. Thank you.
Alhamdulillah KM Medun panen iwak layang, iwak benggol. Kapten kedua. Nyerok guys. Cara pengangkatan ikan, cara mengangkat ikan juga kan terbanyak dan benggol. Panen guys, panen KM Medun 2 panen ikan benggol, ikan layang, iwak layang full kapal guys. Alhamdulillah guys, beginilah nasib para nelayan Gili Ketapang dikala mengangkat ikan guys. Alhamdulillah guys, habis lebaran satu minggu full panen ikan. Trik-trik mengangkat guys, triknya guys, cara-caranya mengangkat ikan guys.
saya cobain nanti. Cobain nak keluar kebi. Dan itu loh bang, tak bisa. Besar-besar sekali. Mana gini guys, alhamdulillah guys, dan midon 2 pahlawan Gili Ketapang Probolinggo. Ubur-ubur guys, TBI. Masuk TBI. Ubur-ubur. Ini guys, ubur-ubur guys. Umpan ikan masader. Dewi TBI guys. Full kapal. Ubur-ubur guys, ini guys TBI Pulau Ubur-ubur.
Oh, di sana ada kapal 2 guys, 3 yang masuk guys. Jaga tarub 1, jaga tarub 2, cari Mona bareng KM Midun 1 guys. Itu guys, Midun ada 2, jaga tarub juga ada 2 guys. Masuk TBI full ikan, store ikan Kesa guys, TBI guys. Alhamdulillah guys, berkat Ramadan kemarin panen ikan tiap hari cair. Kapal masuk 4 dengan saya ini guys, KM Midun 2 guys. Ini ketuanya guys, Bang Dul, pemilik Gili Ketapang.